Ini ya teman-teman ya, kemarin ketahuan Pak Bos aku tuh beli telo buat nenek ya, karena nenek itu sekarang setiap hari harus ada telo ya teman-teman ya. Makanya ini Pak Bos langsung beli satu kotak besar ini ya. Dan alhamdulillah kami sekeluarga serumah itu bisa makan ya. Dan untuk telonya ini warnanya itu merah ya teman-teman ya, bukan kuning. Dan meduk banget, gede-gede ya. Dan untuk masaknya itu cuma aku kukus ya teman-teman ya. Dan telo ini kalau buat nenek itu sebagai temannya nasi ya. Untuk sarapan kali ini itu lain daripada yang lain, karena nenek itu sukanya sekarang itu telo ya. Assalamualaikum. Halo semua, jumpa lagi dengan aku Siti Mardia. Pagi ini nenek habis mandi ya teman-teman ya, dan sekarang lagi dandan. Dan seperti biasa, setiap pagi habis mandi dan sebelum makan itu tak suntik ya teman-teman ya. Itu suntik insulin. Kalau pagi itu 12, kalau malam 6. Jadi satu hari itu suntiknya 2 kali ya teman-teman ya, biar kadar gulanya itu stabil. Karena kadar gula itu kalau terlalu tinggi itu orangnya juga puyeng ya, nggak enak badan. Kalau rendah malah nemen. Bahkan kalau rendah itu bisa mengakibatkan kematian ya teman-teman ya. Dan untuk nenek pakai susunya ini ya teman-teman ya. Jadi nenek sama kakek itu susunya nggak sama. Ini insurnya Taiwan ya, seperti ini. Dan ini aku mau Wepolu ya, cukup 1 menit. Dan ini biar tambah kenyang, tak kasih cracker ya teman-teman ya. Ini kalau nggak dikasih toto seperti ini tuh bajunya kotor ya teman-teman ya, karena barusan ganti deh, barusan ganti. Dan ini kami sarapan ya teman-teman ya. Untuk sarapan kali ini itu lain daripada yang lain, karena nenek itu sukanya sekarang itu telo ya. Jadi setiap hari itu aku kalau ngukus telo, malam ngukusnya. Jadi buat Pak Bos kalau makan malam juga sukanya telo. Dan ini nenek kalau pagi sarapannya telo.
Nah, wis mau siang nung lah. Kora. Ayo biar cekah. Mau kita pangan dhewe. Itu kalau dikupasin nggak mau, tapi ngupas sendiri takut tangannya kotor terus pakai gigi itu ya. Ini tuh hari itu Pak Bos beli satu kotak besar ya teman-teman ya. Awal mulanya aku itu kalau ke pasar selalu beli ini ya. 2 kilo satu kresek itu ya. Dan ketahuan Pak Bos katanya, kok kamu beli telo? Nah, iya, nenek suka. Langsung aja dibelikan satu kotak besar. Dan itu tinggal saya iprit. Setiap hari aku tuh ngukusnya sepanji seperti ini ya. Kalau malam tapi. Malam ngukusnya karena Pak Bos bujang kan kalau malam makan. Kalau pagi kan sudah nggak di rumah. Siang juga sudah nggak di rumah. Jadi malam, kalau makan malam itu aku selalu ngukus telo. Ternyata satu rumah juga suka ya teman-teman ya. Bukan aja aku wong desa yang suka makan telo. Majikanku semuanya juga suka ternyata. Dan ini aku juga mando ya. Aku tadi pagi cuma ngukus 4. Karena nenek nggak mungkin makan mando. Karena sudah ada telo ya. 4 itu kakek 1, aku 1, Pak Bos Bujang 2. Jadi Pak Bos Bujang itu kalau sarapan 2 mando. Ben warak ya. Mungkin suwi jang ho. Kan tak menjang hua. Tak bisa aku luin, luin terus taman kana. Terus aku mencari jadi senja cow semua siang. Nah, sana aku ngedian apa mbak? Mong diwi. Sudah ya. Katanya Simbah nanti habis ya. Ya habis satu mando kok enggak habis. Wong-wong desa panganannya akeh kok. Satu mando enggak habis lah. Biasanya malah sego sak tekruk ya. Kalau pagi等一下他不完工业会来黑色。尝尝下。嗯。来。尝尝下啦。你要自己啊。自己干嘛工业晒太阳。
那里有太阳？有啦，太阳很大呢。上班，大爷是生。上班。大哥嘞。上班啦，今天是礼拜四嘞。上班。礼拜四啊。嗯。setiap hari selalu nanya ya。Abang kedua mana, abang ketiga kemana. Kalau yang abang pertama sama yang keempat jarang ditanya karena jarang datang. Seminggu sekali datang ya teman-teman ya. Karena beliau berdua juga sibuk. Yang Pak Bos Gede kan kepala listrik ya. Kepala listrik, kantor listrik itu loh. Kepalanya. Yang nomor 4 kan dokter, jadinya ya kalau ada operasi itu sampai malam sampai pagi baru pulang ya teman-teman ya, jadi sibuk banget. Makanya untuk kesehatan kakek sama nenek itu setiap hari aku foto ya di grup. Kami itu punya grup satu keluarga, jadi aku sama Pak Bos 4 orang, 5 orang aku. Setiap hari aku selalu foto untuk tekanan darah, kadar oksigen, kadar gula, terus berat badan, buat nenek ya, buat kakek juga sama. Kalau pas waktu kakek ke rumah sakit cuci darah, nggak usah di itu ya tekanan udaranya, tekanan darahnya, sampai salah ngomong. Kalau pas kakek di rumah itu tekanan darah harus diukur ya teman-teman ya. Dan harus dipoto, kasih tahu mereka orang. Ya pokoknya harus telaten ya, teliti. Apalagi nenekku ini semakin hari itu semakin susah makannya. Kang Wasa. Bukit siang nah. Siang gua hancur tu, kang kau esok isu ah. Kakak sama nenekku itu takut mati ya teman-teman ya. Kalau susah makan itu tak kasih tahu. Itu loh kakaknya temanku susah makan seminggu. Terus dibawa ke rumah sakit mati, aku bilang gitu. Langsung makan. Jadi menjaga orang tua atau merawat orang tua ya seperti ini ya teman-teman ya. Seperti anak kecil dilomboni, dibujuki terus. Ya pandai-pandai kita lah. Kalau nggak gitu nggak makan susah kitanya. Semakin hari kalau nggak makan kan bisa sakit ya. Pokoknya kalau aku merawat orang tua ya. Waktu makan-makan, waktu minum obat untuk masalah makan, minum obat nomor 1. Nomor 2 nya masalah kebersihan, dan yang nomor 3 baru rumah. Jadi kalau umpamanya mekakrah itu Pak Bos itu enggak pernah ngomong ya teman-teman ya. Kok ini mekakrah apa-apa enggak pernah ngomong. Yang penting kakek nenek tak urus baik wis marem. Dulu itu sebenarnya itu aku nyoba-nyoba ya teman-teman ya. Setiap kali ke pasar beli telo karena aku kan suka telo ya. Terus tak kukus. Terus tak taruh di meja. Kakak ngambil satu, nenek ngambil satu. Terus kadang Pak Bu juga ngambil. Lama-lama nenek itu ketagihan. Jadi setiap kali makan harus ada telo. Nah, dari situlah awal mulanya setiap hari itu ada telo di rumah. Karena ya wong desa ini suka makan telo. Jadinya mereka itu kabapen ya. Kabapen wong desa.
kan ketahuan waktu yang gede langsung ya, dibeliin yang suya wah nah ini saya cek cua momen saya ngeluin ini saya dan ketahuan Pak Bos yang gede ya aku tuh suka makan telo dan suka beli telo dibelikan satu kardus besar karena temannya itu juga nanam telo ya makanya dibeliin dan itu tinggal sedikit ya nah telonya tinggal ini ya teman-teman ya sudah kritis ya beginilah ya teman-teman ya untuk sarapan kami setiap harinya makannya telo buat nenek ya kababan karo wong Jawa jadi sedang makan telo sekarang dan sekarang itu kak disuruh makan sama sayurnya orang Taiwan sini ya kalau masak sayur apa itu apa tuh mbah nggak mau makan maunya sayur lodeh pokoknya yang agak pedes-pedes itu mau kalau yang seperti biasa aku masak buat kakek buat Pak Bos itu nggak mau aneh pokoknya bang. Lega. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang telah mensupport channelku ini ya. Semoga aku dan teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan, kelapangan dalam segala urusan, kelancaran rezeki. Amin. Jangan lupa berdoa dan bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa videoku selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.